Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ibu Widya Hartini mengajar bahasa Inggris kelas 7 di SMP Negeri 1 Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai seorang guru, pasti kita mempunyai cerita tersendiri dalam mengajar. Sama halnya dengan saya. Saya dalam mengajar memberikan materi kepada siswa, saya menggunakan dua cara. Menggunakan Google Classroom dan juga WA Group. Dengan menggunakan WA Group, saya tentu saja bisa melakukan video call guna berinteraksi langsung kepada siswa saya, sehingga saya bisa berinteraksi dan menanyakan sejauh mana mereka memahami materi yang sudah saya share. Jam 12 siang, sapaannya apa, Nak? Jam 12 yang tepat. Good noon. Ya, good noon. Oke, okay, good. Good noon ya. Day. Ya, boleh. Good day, day, boleh. Good day, boleh. Good noon, boleh ya. Oke. Okay. Kalau good evening, kapan ya kita gunakan? Good evening sore, Mom. Jam berapa, Nak? Jam 4 ke bawah. Kalau good afternoon jam berapa? Tidak semua siswa saya berasal dari keluarga yang mampu, yang bisa mempunyai HP sendiri. Nah, itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang guru, bagaimana memberikan hak yang sama kepada siswa saya. Maka saya datang ke rumah siswa tersebut dengan melakukan home visit kepada siswa yang tidak mempunyai HP. Setibanya kami di sana, Masya Allah, orang tua merasa gembira sekali menyambut kedatangan kami. Ada yang memperhatiin, jadi bisa lancar, bisa sekolah. Nanti sudah ini, Vina buka video ini yang kedua, tadi mau video upload kemarin ya. Kemarin tapi untuk materi hari ini ya. Ya nanti Vina klik ini aja. Nanti muncul kan videonya. Ada siswa saya yang memang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Begitu kami mengunjungi rumahnya, orang tuanya sangat terharu dan tidak menyangka kalau gurunya itu akan datang untuk mengajari anaknya belajar. Terkejut, Bu. Tidak nyangka kan ya, kalau nak datang ke sini kan. Kalau H ya agak susah. Nanti tugasnya tulis nama orang di panjang, di eja seperti Revaldi. Ini kan. Revaldi kan namanya? Revaldi. R. Cari kalau R cara pengucapannya apa? Ini A. E, cari di sini. E-nya gimana? Ini contohnya ya. Erna. Mana E? E-nya kan jadinya I kan? Terus R, A, N, E. Ya, jadi nama Revaldi kayaknya caranya begini ya. Ya, jelas ya. Ya. Demikianlah pengalaman saya mengajar selama masa pandemi. Semoga hal kecil ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi semuanya. Saya Bu Widya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.